kita ini kemana? Kemana? Termasuk lagu Gangster Mambo nanti. Oh ya, bukan Gangster Mambo, Gangster Sambo. Sambo itu bukan nama orang ya. Sambo itu, Gangster Sambo itu satu grup. Abang, itu kita punya pengalaman di Polsek Tanah Abang zaman dulu tuh. Ya kan? Kita punya klien zaman dulu di Polsek Tanah Abang, preman ketangkap. Gitu kan? Terus berproses kita dampingin, ya, dia masuk UI di Cipinang sana. Ya itu pengalaman hidup kan. Kita bikin lagu. Waktu itu juga banyak apa nuansa-nuansa politik kan kita gabungkan. Kok dia masuk penjara yang mau tidak kan begitu. Sama juga sekarang. Kita bisa bikin lagu tentang Putri Malu. Kok banyak orang yang perempuan-perempuan, ibu-ibu masuk penjara karena perkara-perkara yang sederhana. Masuk penjara, anaknya ditinggal di penjara kan baru ditahan. Tapi kenapa Putri Malu tidak? Ini yang namanya kesenjangan hukum. Kita akan bikin lagu tentang Putri Malu. Lagunya tentang Putri Malu dan hukum yang tidak tahu malu. Besok juga jadi itu lagu. Cuman diluncurkannya pas bulan Desember paling. Ya. Ingetin aja nih lagu Putri Malu. Ada nanti lagu masuk istrinya Sambo. Oh iya dong. Judulnya Putri Malu. Lagu apa di Lipat Project judulnya Putri Malu. Dan hukum yang tak tahu malu. Artinya sebuah sindiran dong, Bang. Sindiran. Bukan sindiran lagi itu kecaman itu. Orang kok kasus pembunuhan enggak ditahan sampai sekarang sampai hari ini enggak ditahan ini. Kemana muka kita keadilan hukum kita ini? Kemana? Kemana? Termasuk lagu Gangster Mambo nanti. Oh ya, bukan Gangster Mambo, Gangster Sambo. Sambo itu bukan nama orang ya. Sambo itu, Gangster Sambo itu satu grup. Bulan Desember juga, Bang ya? Desember juga. Cek aja ntar Desember ada lagu itu. Liriknya tentang apa kira-kira? Ya tentang gangster. Tanggal pastinya belum ditetapkan. Tanggal lahir saya aja udah jadi itu lagu.